This is Ali ID Channel featuring Gasta Futuristic Production. Bola masih di daerah Ngantru. Kali ini kita lanjut spill sound system yang sudah loading. Untuk sound yang lain seperti Ngokos, RJ Junior, Adita itu sudah pasang lighting semua. Dan ada yang baru datang di sana, ZW Audio. Kita sekarang mau belusukan ke gang-gang ya, karena banyak sekali soundnya. Jadi mungkin nanti videonya panjang-panjang. Ini ZW sepertinya baru datang, warna hijau stabilo. Kita mulai sisir dari gang sebelah sini lur. Ini masih baru mau loading ini, tapi entah sound apa ya, belum tahu lur. Vognya belum turun. Lanjut sepi lagi. Di depan kita ada NGX Ngosex. Paman Feng ada di sini. Selamat siang Paman Feng. Oke. Penataan baru lagi loh. Model anyar maneh. NGX kok penandai. NGX. Ngosek ya. 1, 2, 3, 4 12 subwoofer ditambahi 6 low pack. 12 subwoofer tambahi 6 low pack. Penataannya anyar lagi. Blender ini full wisdom dari Eric 210 Neo. Di atas sub ada 4 box sing digantung, di sini ada 8 box. Paman Peng enggak ke Gresik. Paman Peng kayak gitu. Paman Peng. Tuban yang nopo sekarang. Tuban. Kan betelan kok. Oh. Sini Tuban nandai apa ini kayak gini? Nanda, nanda. Nanda. Gresik, Gresik. Gresik nanda. Saman nanti kemana? Nanti gini besok ke Gresik. Bukan apa ini Gresik. Siap. Ini lopeknya kok bawa banyak banget. Permintaan penyewa. Kalau gak ada permintaan masa kita pasang. Kan ada banyak tambahan. Oh iya. Pakai tasu apa enggak ini? Pakai tasu apa enggak nih? Kaya. Ini ban pindah tasu. Oke siap Mas Ayus.
Jadi Bang Toyib ya nggak pulang-pulang. Sampai September gitu, Pak. Waduh, sampai akhir. Oktober saya mulai masuk 5. September masuk 5. Septembernya penuh. Oktober masuk. Mana kan enggak ada. Waduh. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Oke, lo NGX yang di sini ya. Di depannya itu juga ada OP kok. CRS Audio. Di depannya NGX ada CRS Audio loh. Ini juga full truck, penataannya gede banget ini. Entah berapa sub yang dipasang. CRS Audio. Oh. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 15 sub. 15 subwoofer, makanya kok gede banget. Cek, kita lihat pakai box apakah CRS Audio. Boxnya ada list besinya loh. Full planar ya. Full planar speaker lavalier C. Ini landernya ada yang digantung, ada yang di atas sub. Yang digantung 8 box model single. Yang di atas subwoofer landernya double. 3 3 6 7 8, 8 box. Cuma baru pasang lighting. Speakernya lavo sih. SAF 18 4.04. CRS Audio. Masih di area sekitaran NGX ada ED Audio Predator dengan truk legendnya ini, sama seperti kayak biasanya bawa dua genset double. Nah, gensetnya double, ada Enfire-nya, Lander GTO-nya bawa 6. Subwoofer CLA. Subwoofernya bawa 12. Wis lempokin kan. Wah, mampir-mampir kan mobil. Lola sub ED Audio pakai Tasso custom juga 4 box. Terus ada beamnya di sini 8 beam. Wall washernya 2 dan beberapa parlet. Full 21 in ini kayaknya. Turun mulai blas ya. Berikutnya masih di area barat ada Satria AS Production. Ini ada beam baru, kayaknya baru unboxing ya. Beam 380. Sama beamnya Lumir. Satria AS Production. Ini kemarin juga keluar di Karnaval Celumprit. Bawa full CLA 12 subwoofer. Terus middle ini yang single digantung ada 10 box, sama liner double di atas ada 8, dan di tengahnya tambah lagi kayak Lumit ya. Lumit itu 2 box. Lumitnya 2 box, double-nya 8 box, single-nya 10, beam-nya 6,
Itu yang BIM 380 baru unboxing. Masih kinyis-kinyis. Setelah ada 4 wall washer, strobo ya, 4 strobo. Ini juga full truck. Di sana juga ada nih. Oke, follow di area setat. Ini di area setat ada pasir intan dari Jawa Barat. Oke, pasir intan audio. Oke, ini besok tempat setatnya lur. Sama kayak tahun-tahun yang lalu. Nanti renteng-renteng sono itu ada di jalan itu yang ke barat itu ya. Wah, ada 42 son. Ini pasir intan. Pasir intan audio. Pakai full CLA 12 subwoofer. Warna putih glowing. Lendernya digantung 6. Ini beamnya sudah terpasang 8 beam. 10 beam nih. 10 beam ditambah lagi 6 strobo. Sama ditambahin lagi untuk midran kiri kanan ada RDW RT24 sebanyak 8 box. RDW RT24 masih baru. Boxnya juga ukurannya berbeda. Kayaknya yang bawah ini 21. Terus yang atasnya sepertinya 18 in. 621 618. Pasir intan ready. Power RDW. Lightingnya juga masih baru, pakai SM Light Next 320. Loh, Bimi masih kinyis-kinyis lor. Linernya SPL Audio. Oke, lanjut sepil yang lain. Oke, itu ada tulisan statnya seperti tahun-tahun lalu lah. Nah, ini di depan itu Pratama. Kok Pratama? Pramedia. Pramedia itu Oso Pratama. Sorry. Pramedia. Di terus sebelah sini ada HD Audio. HD Audio dari Kota Batu. Lah, sudah ready ini. Yo, apa rek? Wis waras iki, rek. HD Audio. Ini dia HD Audio dari Kota Batu. Wah, nggowo beras bolo ning ngarep. Oke, kita sepil termasuk ini yang anu. Amunisinya baru-baru semua ini. Boxnya masih mulus, linernya masih mulus. CLA UAP 21 21 in CLA UAP 12 sub. Nih linernya
HA Teknik Custom 210. Lalu untuk lightingnya pasang 6 beam pakai Clara S strobo, di situ terpasang 6. Nah, ini masih dipasang lagi 1. CLAUAP. Lalu di atas ada lanery lagi HA Teknik 210 8 box. Jadi total ada 12 box lanery. Digantungnya 4, di atas baknya 8. Untuk power coba kita intip. Untuk power yang dipakai, subwoofernya pakai paslab 1 2 3 4 5 6 full paslab. Ada monitornya, ini jelas-jelas seri MC atau NX ya. Kayaknya seri NX ini. NX kalau enggak 20.000 ya 25.000 itu. Kalau MC kan enggak ada itu mainan enggak gini-gininya itu. Langsung lurus saja kayak Wisda kayak apa? Studio gitu. Kalau ini kayaknya NX. Terus untuk di sana juga ada power RDW 2 channel. Terus ada power GT Lab. Kemudian di sampingnya itu ada power apa itu ya? Asli kayaknya, Lur. Sama yang 4 channel pakai RDW NR. Nah, HD audio. Oh ya, untuk jacketnya 100 kVA. Wis ready 12 sub CLAUAP. Pramedia ready. Sudah terpasang lanery for akustiknya, Lur. For akustik single. Terus sama beamnya pasang 8. Nah, ini Pramedia Trenggalek. Lanery for akustik. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 16. 16 box di renteng. Terus yang atas ada lanery kayak custom itu, ada 8 box. Sepertinya 210. Oke, Pramedia. Muser audio. Nih. Oh, penataannya kayak gini. Nah, ini dia Rahayu Lumajang. Sudah selesai menata semua, medannya pakai RT24 full. Sudah nyala gensetnya, mau Jackson. MA audio juga sudah selesai loading. Kelihatannya mau Jackson juga, Lur. Nah, ini MA audio. Pakai lanery SPL yang biasanya. Terus ini Desaka audio ready. Di sini juga ada lagi, Lur. 10 subwoofer masih loading di area lapangan. Area lapangan sudah tidak ada lagi. Oke, area lapangan enggak ada lagi. Di sini yang tadi kayaknya yang baru loading. Nah, itu dia. Sound apakah itu? Di sana, Lur, warna pink-pink CLA. Pakai box paratel sama CLA itu. AL ya. Tulisannya kayak AL kayak. Tapi entah, enggak tahu. Kayaknya mau pasang 12 sub. Terus yang di sana ada Adita Audio Jember yang tadi.
Oke, untuk di area sini cukup sekian untuk informasi daftar soundnya. Sekarang kita lanjut di sebagian selatan, Lur.